Salvers, jumpa lagi sama Clara. Nah, daging beku memiliki ketahanan yang cukup lama ya, Salvers. Tapi sebelum digunakan harus dicairkan terlebih dahulu atau ditawi. Nah, gimana sih cara yang tepat untuk mencairkannya supaya tidak timbul bakteri dan aman untuk dikonsumsi? Kita langsung lihat aja tips berikut ini. Tips yang pertama, pindahkan ke chiller. Nah, jika Salvers hendak memasak daging esok paginya, maka Salvers bisa menggunakan cara ini untuk mencairkan daging. Nah, cara ini adalah cara terbaik dan termasuk cara yang paling aman loh untuk menjaga kualitas daging dan terhindar dari bakteri. Salvers hanya perlu memasukkan daging ke dalam wadah tertutup yang bersih, lalu pindahkan ke kulkas bagian bawah. Tips yang kedua, rendam daging di air dingin. Cara ini memang paling cepat mencairkan daging beku dibandingkan cara pertama. Tapi dalam melakukannya kita perlu memperhatikan beberapa hal ya Salvers. Yang pertama, Salvers perlu membungkus daging dengan kantong plastik. Namun, pastikan plastik yang digunakan Salvers itu nggak bocor sehingga dapat mencegah bakteri masuk ke dalamnya. Kemudian, masukkan plastik ke dalam baskom yang telah diisi oleh air dingin dan ganti setiap 30 menit sekali hingga tekstur daging yang tadinya keras dan beku kembali seperti semula. Biasanya cara ini membutuhkan waktu selama 2 jam untuk membuat daging beku siap digunakan. Tips yang ketiga, biarkan di bawah air mengalir. Selain direndam di air dingin, Salvers juga bisa mencoba untuk membiarkan daging beku di bawah air mengalir. Namun sebaiknya daging beku juga dalam keadaan terbungkus rapat dengan plastik ya Salvers, supaya mencegah bakteri masuk ke dalam. Alirkan air selama beberapa menit hingga daging tidak beku lagi. Nah, tips yang terakhir adalah menggunakan oven microwave. Untuk mencairkan daging beku dengan microwave, jangan lupa untuk menggunakan wadah yang tahan panasnya Salvers. Tutup dengan penutup yang tidak bersentuhan langsung dengan daging, dan pastikan tidak ada cairan daging yang keluar dari wadah tersebut. Selain itu, tinggal nyalakan deh. Dan meskipun cara ini adalah cara yang paling cepat untuk mencairkan daging beku, namun hanya disarankan untuk daging yang akan langsung diolah aja ya. Nah, itu tadi cara mencairkan daging secara tepat nih Salvers. Setelah dicairkan, daging harus langsung diolah ya, supaya tidak ada kontaminasi silang dan juga aman untuk dikonsumsi. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan semoga tips ini bermanfaat. Sampai ketemu di tips-tips lainnya. Dadah!